Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjatuhkan diri dari kebenaran. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Kul innamal ilmu inda Allah wa innama Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Falamma ra'auhu zulfatasi wakila hadzal ladzi kuntum
maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Kul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Katakanlah, dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kul ara'aytum in asbahama ukum ghawra faman ya'tikum. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?